Halo guys, ini lagi di Jepara Overland Park. Ini mau masuk nih. Ini di depan disambut pesawat ini ya. Tapi di sini apa namanya? Parkirannya besar banget ya, guys. Ini tuh tempatnya luas banget ini ya. Ini di sebuah desa. Jadi masuknya masuk kampung-kampung kayak gitu. Baru kita ke Overland Park. Nah, di sini kita mau berenang-renang. Ini soalnya base-nya air gitu loh, guys. Oke, yuk, kita masuk yuk. Nah, ini kita mau beli tiket dulu. Beli tiket dulu. Ini di sini tempatnya kayak apa namanya? Kayak Wonderland gitu ya, guys. Jadi tempatnya tuh kesannya gimana ya? Ya, bagus lah pokoknya ya. Oke, yuk. Tetap kita masuk. Oke, yuk kita masuk. Ini udah beli tiket ya. Kita masuk segera. Sayang sekali makanan dan minuman nggak boleh dibawa masuk. Ini disita ini ya. Tapi nanti bisa diambil lagi. Oke, ini udah di dalam. Dalamnya seperti ini, guys. Langsung disambut sama gajah. Gajah dari kayu. Nah, itu guys. Tempatnya sih besar banget ini ya, guys. Asik pokoknya ini ya. Asik untuk apa? Untuk jalan-jalan ya. Kayak gimana gitu ya. Oke, yuk. Ini naik tadi, sekarang turun lagi. Overland di Jepara. Bisa nih kalau kalian lagi di Jepara nih, boleh ya. Mampir-mampir ke sini gitu ya. Wow, di sini tuh ini untuk anak-anak ini ya. Nah, ini ada penampakan kuda. Kudanya banyak banget, ini kayak di Boyolali loh, guys. Kudanya 1 2 3 4 8. Kudanya 8. Wah, panas-panas di sini ya. Nah, di belakang sana masih ada lagi untuk tempat-tempatnya, ada seluncuran. Oke deh, yuk kita lihat yuk ke sana yuk. Nih, di sini ada penampakan kapal, tapi ini buat kafe ini ya. Kapal. Wah, di sini ada di situ ada mobil tergeletak, mobil sedan. Sedan tua ini enggak dibiarin. Mungkin ini ada beberapa enggak keurus sih ya, agak-agak keurus, tapi masih bersih kok ya ini ya. Masih enak gitu ya. Pemandangannya, ini tempatnya masih bersih gitu ya. Oke, guys. Ada ayam-ayam. Halo ayam. Ini ada kayak gua ini ya. Apa? Hah? Ngomong apa tuh ya? Wah. Oke, di sini. Tempatnya luas, guys. Ini jalan capek ini ya. Tempatnya luas banget. Ini ada wahananya, guys. Ada kapal-kapal bisa goyang-goyang. Tapi sayang sekali, ini nggak aktif ini ya. Nggak aktif ini jadinya ya. Mungkin gara-gara apa ya? Nggak aktif gara-gara apa ya? Guys, ini yang ini lazy river. Ini yang di atas itu lah itu. Wah, itu ada peseluncuran. Tinggi banget itu, guys. Lewatnya tinggi banget ini ya. Aduh, kayaknya seru ini ya. Panjang banget anunya. Wah, kalau yang ini buat selfie-selfie pas banget ini ya. Ini gua. Ada bergua-gua. Gua apa lo? Lo. Lo gua-gua. Ini tempatnya itu banyak. Nah, ini kolam renangnya banyak banget ya, guys. Nah, itu yang di situ tuh. Nanti aku naik enggak ya? Naik enggak ya? Tempatnya indah banget, guys. Bener-bener, guys. Sejuk ini ya. Buat jalan-jalan, ini jalan-jalan pagi gitu di sini itu enak banget ini ya. Tadi tiket masuknya 4 orang itu 140. Jadinya berapa ya? 35 ya. Berarti per orang 35. Gitu, guys. Oke, guys, ini sambil lihat-lihat ya, tak jalan-jalan dulu. Ini di Jepara. Oke, asiknya. Di sana ada laut, guys. Nah, di sini tuh ada kolam renang lagi, guys. Kolam renangnya di depannya ada monyet, gorila, bawa pisang. Nah, ini ada. Ya, ini dalam, nah ini. Oke, sana lihat laut.
Ternyata luas banget ini ya guys ya. Asik guys. Nah ini aku keluar guys, ini mau melihat laut di sini. Jadi Hourland Park ini belakangnya itu laut langsung guys. Wah ya ampun, sejuk segar ini ya, asik sejuk segar. Pokoknya kamu bayar 35.000 ini murah banget ini, termasuk kalau kamu piknik ke sini ya. Wah asik guys, asik guys. Jelas kalau di sini tuh hawanya, udaranya wah sejuk segar banget loh guys, banget 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 banget. Nah ini jalan kampung ini ya kelihatannya ya, jalan kampung ke kanan ke kiri, asik pokoknya. Nih lebatnya luas banget ini guys, sampai capek aku jalannya ya. Aduh. Oh ini ada Kadin Farm. Kadin Farm apa ini ya? Ini kayaknya ternakan apa gitu. Enggak ada yang ternak ini ya. Cuman patung-patung. Nah, ini tinggi banget itu guys, perosotan yang tinggi sekali. Wah tapi asik ini guys. Duh nggak kelihatan ini ya. Kalau buat yang suka adrenalin pasti seneng banget ini. Tinggi banget dan asik banget ini ya guys. Asik banget ya. Suar kewar kewar ini asik banget. Banget banget banget. Aduh duh 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 duh, panasnya hawanya. Ini renangnya di sini aja semua, kan pendek toh. Di sini aja. Nah, kita di sini. Gitu ya guys. Ini mau main ya, sik pokoknya tempatnya di sini ya. Wow. Biar kelihatan itunya kan. Ininya. Sik guys. Tadi ada yang mau nabrak ini. Tapi yang kalau pelampung jaket ini free. Oh, pelampung pakai pelampung jaket dulu. Ya, nanti satu. Sewa. Ya. Oh iya. Sewa pelampungnya berapa, Kak? Kalau ini free, Pak. Yang itu? Kalau yang itu yang satu. Kalau yang dua lima belas. Yang dua. Ya. Harus ke sana ya, Kak? Balik ke dalam 120 ya ini. Pengen aku. Hah? Pengen aku. Sendalnya bawa sini. Ya, saya aku tak ganti baju. Kalau kolam sini harus tetap didampingi. Saya aku tak ganti baju. Sebentar, tau.
Sebentar nunggu kakak dulu. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, dikit aja nggak apa-apa, sini pakai pelampung kok. Dalam lo tapi lo. Sini sini jangan. Sini jangan jauh jauh, jangan jauh jauh, sini 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 dalam itu. Hah? Tak salin aku. Ibu nanti. Mobil lo. Kemana? Itu jauh kok, nggak usah.